Siaran kami di frekuensi 107,2 kelas 1 area di Batam. Nah, secara beringat atau tanpa terasa, kita sudah berada di hari terakhir di bulan suci Ramadan untuk hari ini, bertepatan dengan hari Jumat 21 April 2023. Dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri yang hari ini menjalankan sholat id di beberapa tempat, terutama di Kota Batam, di Tulun Abdul Jamal. Minalabin al-faizin untuk semuanya merayakan hari ini, dan yang masih menunggu tentuan untuk esok hari tetap bersabar. Mudah-mudahan tentunya dengan bersama akan selalu menjadi persatuan dan kesatuan untuk masyarakat di seluruh Indonesia dan juga provinsi Kepulauan Riau. Nah, banyak satu informasi kembali kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, mungkin yang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke negeri jiran seperti Malaysia dan Singapura untuk mengikuti konversi kurs dolar. Nah, untuk US dollar nilai jual Rp15.328 dan nilai beli Rp14.580. Sementara euro sendiri nilai jual Rp16.814 dan nilai beli Rp15.954. Sementara di Malaysia untuk hari ini nilai jual Rp3.454 dan nilai beli Rp3.286. Terakhir dolar Singapura untuk hari ini nilai jual Rp11.508 dan nilai beli Rp10.904.